Udah goib ketangkep. Nih si Otik guys. Nih Otik ketangkep. Yoi ada dua guys yang ketangkep cuy. Up. Ketangkep cuy udah dapet. Siapa yang mau, yang mau, yang mau, yang mau? Shoot. Jedam. Aku langsung pulang guys, udah tahu jalan tuh. Kelihatan nggak? Kuda goib ngajak mentil guys. Alright guys, balik lagi sama aku Nur Jasper. Jadi di video kali ini hujan guys. Sebenarnya tadi kita bakal main perpati, cuman hujan kondisinya, tapi nggak apa-apa guys. Kita coba tangkepin dan nanti kita bakalan buang lagi ke arah yang lebih jauh lagi. Apakah pulang atau tidak, kita lihat bareng-bareng ya. Aku pengennya si Plontang sama si Nauto ya guys. Karena lagi atau jalan. Terus nanti juga lawan Plontang dan Alex guys. Kita lihat aja ya. Kita ambil dulu burungnya guys. Tuh lihat burungnya pada di atas semua guys. Banyak sekali everybody. Belum yang sebelah sini, pada terbang lagi tuh ke atas lagi. Tapi ngasih makannya di mana ya, pada semua tuh pada turun. Tuh pada turun guys. Ini yang kemarin kita terbang ini. Gak ada jagungnya, gak mau turun. Ya udah pakai jagung aja deh. Tapi pada takut. Yaudah pake jagungnya. Kamu yang ambil. Guys, lihat nih guys. Banyak banget pada turun cuy. Udah dikasih jagung. Kuda goib ketangkep. Kuda goib juga bakal kita terbangin guys ya. Sama si Alex 2 guys. Cuma si Alex 2 ini belum kesini guys. Dia makannya masih agak jauh guys. Nih si Otik guys. Nih Otik ketangkep. Yoi ada 2 guys yang ketangkep cuy. Ayo Alex ini Lex. Alex takut guys. Up. Ketangkep cuy, udah dapet 3 nih. 3, kita masukin ke dongdang dulu. Yang tahu jalan, sini yang tahu jalan. Sulit guys, sabar ya. Siapa yang mau, yang mau, yang mau, yang mau? Kita lemparin lagi guys, kita lihat nyampe rumah atau enggak, karena itu jarang banget diterbangin ya. Ini ada si Otik sama si Alex guys. Jadi buat kalian yang mau silakan tulis di kolom komentar. Caranya gampang banget bang, gua mau si Alex. Nah kalian datang aja sendiri ke rumah, nanti kalau kalian udah tahu rumah aku tanpa aku kasih tahu alamatnya, ambil dah ke kandang guys. Ini juga nih si Otik guys. Oke kalau gitu langsung aja kita lemparin. Lemparnya arah sana kali ya. Iya. Nih 1, 2, 3. Ya nyangkut bos. Ya nyangkut tuh, nyangkut nih si Otik tuh. Tuh si Otik mau terbang. Kok hilang? Mana? Depan pohon. Depan pohon guys. Nih adanya ini nih. Si Alex malah nyangkut guys. Nah si Otik tuh. Mana ya? Pasti di atas tuh. Si Otik tuh the best. Otik. Kenceng parah. Iya makan kenceng Otik. Kenceng banget cuy. Paling nyangkut nih genteng nih ujung-ujungnya. Mana nih? Mana nih? Oh itu. Gokil guys, si Otik ngawang. Wah, ikutan tuh, ikutan. Si Alex ikutan guys. Muter. Muter, muter. Ya, nyangkut lagi. Si Otik pulang. Nah, jadi ini nih guys, si Otik udah pulang ya. Cuman si Alex 1 belum pulang. Jadi yang di atas itu Alex 2 sama Plontang. Kalau yang ini si Kisaki guys. Dan sekarang kita memiliki 2 burung lagi guys. Ini dia. Sama si kuda goib. Kuda goib juga bakal kita terbangin. Kemarin tuh mentil guys. Makanya belum kita terbangin lagi ya. Kita liatin lagi sekarang dia akan mentil atau enggak. Kita lihat bareng-bareng aja. Nanti kalau udah habis yang ini, kita tangkap lagi dan nanti kita terbangin lagi guys. Noh, ada si itu Rel. Si itu siapa namanya? Nauto, Nauto. Tangkap. Tangkap Nauto guys. Yo. Jadi sekarang aku bawa si Nauto sama si kuda goib ya. Kuda goib kemarin mentil banget. Cuman gak aku rekam guys karena aku mau pulang ya waktu itu. Dan sekarang kita bakalan si Nauto sama si kuda goib ini kita arahin ke sana aja. Tapi sebelum kita arahin ke sana lemparin, aku pengen tahu dulu kalian tulis kolom komentar kasih tahu aku kenapa kalau ngelempar burung itu aku suka lihat digini-gini dulu guys. Itu kenapa ya? Aku gak tahu tuh. Nih sekarang aku lemparin ya. Siap? Siap. I want ready to board ke sana aja ya. 1, 2, 3. Kuda goib ngajak mentil guys. Gimana? Wah, kuda goib pulang sendirian cuy. Tuh. Mana Nauto? Nah, kuda goib nih. Udah mau nyampe rumah jadi nggak terlalu mentil guys. Tuh, ke sana. Muter nih pasti nih. Mana ya? Kok nggak kelihatan. Nah, ini dia.
Kita sudah sampai di sini lagi, guys. Ini dia nih, kuda gue udah ketangkep ya, dan sekarang kita bakal terbangin lagi bersama si sesepuh yang punya orang ya, guys. Ini tuh silver plontang atau gimana, aku juga nggak tahu, guys. Buat kalian yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ini namanya apa. Cuman buluk banget, guys, parah, matanya mata asam ya, kalau ini mata jagung. Karena udah mau maghrib, guys, kita lihat ya, kalau masih bisa ditangkap kita cobain sekali lagi. Tapi kalau nggak bisa ditangkap lagi, ya udahlah, susah ditangkap soalnya, guys ya. Apalagi ini nih, kuda gue ngawang-ngawang terus. Bentar lagi paruhnya udah kayak Naruto nih, makin lama makin lancip, cuy. Oke, kalau gitu langsung kita terbangin. Siap? Siap. I want ready to fly. Let's go. Lihat, guys, ngawang dua-duanya, cuy. Oh, langsung pulang ke rumah, cuy. Itu mah, cuy. Wah, udah tahu jalan kali ya. Ini kalau yang udah berapa kali gitu, jadi langsung pulang ke rumah. Ini dia, guys. Kuda gue sekarang udah tahu kandang ya. Karena tadi sekali terbangin, langsung menukik ke sini, guys. Mantep banget. Ini rencana pengen kita terbangin lagi, cuman yang baru ketangkap ini si kuda goib, yang lainnya masih pada di atas genteng. Tuh, banyak banget atas genteng, cuy. Susah banget ditangkapnya. Nunggu masuk ke situ tadi udah banyak yang masuk ke situ. Cuman pas aku datang pada terbang lagi ke atas. Kita coba ya sekali lagi aja ya. Berhubung udah mau maghrib, guys ya, daripada kita nungguin takutnya keburu maghrib, jadi kita bawa satu aja nih, kita bakal cobain terbang kuda goib sendirian. Kira-kira bakalan pulang atau enggak, kita lihat bareng-bareng, karena masih di tempat yang sama, guys. Harusnya sih pulang ya, nanti beberapa hari kemudian kalau belum ada yang mau merpati-merpati yang ada di rumah, kalau belum nyampe 2500 like, kita bakal tambahin jarak yang agak jauh di sebelah sana, guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita sikat, kita let's go bareng-bareng, tabrakin kalah kamera. Cedam. Stres. Halo, guys, ada mobil, guys. Siap ya. I want ready to go. Siap. Rolling on. Oke deh. 1 2 run nih, beneran. 1 2 3. Up. Aku langsung pulang, guys. Udah tahu jalan tuh. Kelihatan enggak? Tuh, langsung pulang. Kelihatan enggak? Kelihatan, guys. Udah hilang. Oke, kalau gitu segitu aja video dari aku, udah pasti pulang, guys. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, guys. Makasih ya buat kalian. Jangan lupa 2500 like. Kita bakalan bagi-bagiin merpati buat kalian semua, oke? Terus aja di kolom komentar dengan cara bilang, "Bang, gua mau si Alex, kirimin buat gua." Tapi kalian harus datang ke rumah aku sendiri. Tanpa aku kasih tau alamatnya, itu jago berarti, guys, oke? Let's go.